apa kelembagaan perkebun kita? Yang pertama itu ada koperasi, sudah sangat jelas. Yang kedua ada bumdes, ada di dalam pergub kan? Ada bumdes. Yang ketiga ada gapokta, dan yang keempat ada leh, lembaga ekonomi kemasyarakatan gitu. Yang lain-lain mungkin bentuknya seperti apa? Jadi nanti ngajunya ke sini. Di luar itu tidak boleh, Pak. Jadi diatur dari pergub. Jadi nanti perusahaan-perusahaan kelapa sawit atau pabrik kelapa sawit hanya membeli dari kelembagaan perkebunan ini. Nanti kita ikat. Nah, sekalian di sini sudah kita petakan kelembagaan perkebunan kriterianya terdiri dengan PKS gitu kan. Itu yang di pasal 5. Kemudian sampaikan yang mana tadi yang boleh pembukaan perusahaan adalah koperasi, badan usaha milik bumdes, lembaga ekonomi masyarakat, kelompok kebunan, kelompok tani. Hanya empat ini yang Bapak rekomendasikan. Sementara empat dari PT DSSB sudah memiliki kelembagaan atau supply to safety yang namanya, yang selama ini sudah berjalan lama seperti itu. Apakah nanti PT-PT yang sudah selanjutnya berjalan secara industrinya sudah tidak berlaku lagi sehingga harus diganti dengan empat dalam usaha ini gitu, Pak. Yang kurang layak nanti tolong dibantu agar menjadi layak. Kalau memang masyarakat petaninya sepakat untuk direplanting, kita replanting. Ada program replanting kita dengan anggaran 25 juta.